Hahaha, saya telah menemukan fosil yang mungkin wujudnya ribuan tahun yang lalu. Kita lihat. Apakah bentuk fosil ini? Huh. Huh, banyak nyabuk. Tanah-tanah ni kita kena buang ni, barulah nampak bentuk fosil kita. Ha, ini dia. Bentuk laba-laba. Encik Spiderman? Bukan. Ini mungkin laba-laba yang wujudnya beberapa ribu tahun yang lalu. Jadi saya perlukan masa untuk buat kajian terhadap laba-laba ni. Nak bawa balik pergi makmal? Kita jumpa selepas ini, kita tonton Prof. Guru. Saya kena rekod ke ni? Nisa. Nisa. Siapa pula cari tu? Tak pula. Nisa, buat apa ni? Cikgu Nisa. Tersapu-sapu dia tadi. Itu berucat rumah cikgu tu. Berucat rumah. Cikgu, saya pinjam cikgu. Tadi saya pergi rumah cikgu. Ya ke? Saya jumpa fosil. Nampak macam fosil yang betul ni. Sebenarnya. Saya pinjam-pinjam. Cikgu pun rasa macam teringin nak bersihkan habuk ni. Banyaknya habuk. Cikgu, ni daripada ribuan tahun yang lalu, cikgu. Ini rasa-rasa 14,500 tahun dahulu. Saya akan catatkan, cikgu. 14,000 berapa tahun dia? 500 tahun dahulu. 500 tahun yang lalu, cikgu Nisa. Apa khabar? Alhamdulillah, Nisa. Kita bukanlah berada di dalam gua, tetapi kita berada di Kelab Kerap Didik KKD di Didik TV KPM. Nisa ni kalau bagi bab-bab berlakon ni, nombor satu. Cikgu, saya dulu cita-cita nak masuk ke gua, nak cari bahan-bahan sejarah. Tapi tak apalah, mungkin dengan aktiviti kraft dan seni kita pada hari ini, kita dapat orang kata apa, reenact ataupun kita simulasikan kembali perkara-perkara yang lalu. Baiklah, Cikgu Nizam, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, Nisa sihat, Nisa? Saya sihat dan bersedia. Cikgu, saya dah sediakan bahan-bahan yang ada di depan kita ni seperti yang cikgu minta. Saya nak minta Cikgu Nizam untuk kongsikan dengan murid-murid yang menonton Kelab Kerap Didik di rumah apa yang kita nak buat pada hari ini. Tajuk kita hari ini, cikgu. Okey, tajuk kita masih lagi mengekalkan Arca Acuan sebagai Arca kita punya konsep penghasilan seni karya seni kita. Okey, tapi temanya adalah fosil buatan. Fosil buatan. Itu sebabnya kalau Nisa dapat lihat di hadapan kita ini, ada seolah-olahnya fosil seekor laba-laba. Maknanya saya ingatkan yang ini betul-betul fosil yang asli. Nisa, ini fosil buatan. Saya rasa macam nampak macam betul je. So hari ini kita nak masukkan fosil buatan lah, Nisa. Kita nak buat yang macam ni. Iya, kita nak buat yang macam ni. Boleh. Kalau macam tu sebelum tu, jangan lupa murid-murid di rumah, kita mestilah patuhi SOP dan peraturan di mana saja kita berada. Tutup muka pakai, cikgu. Kemas terbaik. Jarak fizikal 1 meter terbaik. Check. Dan jangan lupa apa, Nisa? Sanitasi tangan kita. Baiklah, cikgu. SOP ini kena sentiasa dijaga. Kita masih lagi belum menang, Nisa. Betul tu, cikgu. Saya juga ada gel pembasmi kuman yang bersaiz poket yang saya bawa ke mana-mana. Senang, ini adalah aktiviti ataupun kemestian kita di mana saja kita berada. Cikgu dah sedia. Jadi jom, saya pun tak nak cakap banyak. Saya nak tanya cikgu, apa bahan-bahan yang kita perlukan hari ini, cikgu? Okey, seperti episod yang terdahulu, bahan utama kita adalah Plaster of Paris. Okey, Plaster of Paris ini kita boleh dapatkan daripada kedai-kedai yang menjual barang-barang craft. Baik. Okey. Kemudian bahan yang kedua adalah air. Seperti biasa, ini saja bahan yang kita perlukan. Dua saja. Okey. Dan hari ini kita nak masakkan acuannya sendiri. Masakkan acuan sendiri? Jadi bahan yang kita perlukan adalah tanah liat. Tanah liat. Ini adalah bahan yang kita akan gunakan nanti. Tanah liat ini juga kita sebut sebagai Plastisin. Ini kita boleh dapatkan juga di kedai. Harganya cukup-cukup murah. Cukup-cukup murah, mudah didapati. Dan mudah didapati. Nanti kita akan menggunakan tanah liat itu sebagai acuan kepada arca yang kita nak hasilkan. Macam mana kita nak jadikan tanah liat ini acuan? Kita nak kena letak dalam plastik. Maka sebab itu kita perlukan kotak. Okey, ini cikgu kitar semula. Kotak ayam goreng makanan segera. Baik. Okey, nanti cikgu nak minta tolong Nisa untuk
balut kan? Boleh. Memandangkan nanti kita nak kotak itu tidak meleding apabila kita tuangkan dengan plaster of Paris nanti ya. Baik. Okey. Okay. Dan cikgu menggunakan kotak ini sebab dia ada satu lapisan yang agak agak apa ni? Kalis air ya. Ya, betul. Sebab apa nak mengelakkan minyak ayam goreng tadi. Jadi kita gunakan kotak tapi tersebut. Tapi kuat ke kotak ni cikgu? That's why nanti kita perlukan kita berkat ni untuk nisa balut nanti ya. Balut sekeliling kotak dan juga tapak insya-Allah. Baiklah. Okay. Kita kemudian kita juga perlukan karakter-karakter yang kita nak. Karakter, baik. Okey. Ini cikgu pinjam pelbagai karakter anak cikgu ni. Karakter mainan anak cikgu. Okey. Terpulanglah kepada nisa nak pilih yang mana, tapi hari ini memandangkan kita dah hasilkan laba-laba. Fosil laba-laba. Jadi cikgu akan gunakan karakter laba-laba ni eh. Baik, okay, cikgu. Baiklah, saya kira murid-murid di rumah semua dah bersedia dengan bahan-bahan ataupun catatan-catatan masing-masing. Kerana hashtag seni untuk semua, semua boleh lakukan. Jom kita nak bertindak seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kelab Keram Bidik KKD, Bidik TV KPM. Saya nak yang ni lah. Yang ni cikgu. Kembali menonton Kelab Keram Bidik KKD bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Ahmad Nizam. Sekali lagi, sebuah lagi episod di mana kita nak gunakan bahan utama kita iaitu Plaster of Paris. Kalau yang episod lalu Cikgu kita buat tu macam sangat-sangat mudah. Kali ini nampaknya kita ada proses tambahan. Betul. Dan Cikgu telah minta saya untuk balutkan kotak ini menggunakan pita perkat warna hitam agar lebih kukuh ya Cikgu. Ya, yeah, kita nak mengelakkan kotak itu meleding apabila kita tuangkan dengan Plaster of Paris nanti. Baiklah. Okey. Hari ini kita nak menghasilkan acuan itu sendiri sebenarnya Nisa. Sebab kalau episod yang lalu kita gunakan silikon untuk episod kali ini kita akan menghasilkan acuan daripada plastisin. Jadi kita kena kukuhkan kotak ini. Ya, kita kukuhkan kotak itu terlebih dahulu. Baik, saya akan cuba. Okey. Maknanya cukup tak cikgu? Ke cukup ada bahagian yang saya Nisa tertinggal? Cukup. Yang penting dia menjadi lebih kukuh. Baik. Apabila ia disalut dengan pita perkat tadi. Ya. Nanti dia punya tampak juga Nisa Ya, tampaknya juga saya akan balutkan. Baiklah. Jadi kita perlu gunting ataupun potong pita perkat mengikut saiz kotak dan diingatkan pada murid-murid semua, Cikgu Nizam selalu ingatkan Nisa amalkan langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya. Betul, memandangkan gunting itu adalah satu alat yang tajam. Betul Cikgu. Gunting, pisau pemotong ataupun alat-alat yang seumpama dengannya. Okey, saya akan balutkan di bawah. Selain daripada gunting, ada tak bahan-bahan atau peralatan lain yang okey, nanti apabila arsyah kita sudah kering ya Nisa, sebenarnya kita boleh gunakan ini. Okey, alat ini kita namakan sebagai kikir. Kikir. Okay. Ada dua jenis kikir cikgu bawa hari ini. Baik. Satu kita sebut sebagai kikir apa ni Nisa? Kikir. Lupa? Cikgu saya dah lupa nama okay, ni cikgu. Dalam kemahiran hidup atau RBT. Okay. Kikir ini kita sebut sebagai kikir parut. Kikir parut. Lazimnya kikir parut ini untuk kayu lah. Ya. Dan ini pula adalah kikir besi. Kikir besi. Okay, kikir besi ini cikgu lebih prefer untuk menggunakan kikir besi kerana permukaan teksturnya lebih halus, jadi dia tidak merusakkan hasil karya kita nanti. Okey, so kita akan gunakan kikir besi. Okey, cikgu saya perlu. Kemudian kita perlukan juga ini sah. Apa tu? Sudu. Sudu. Okey, nanti kita nak ratakan plastisin kita menggunakan sudu makan yang kita ada ni. Baik. Okey. Maknanya tak susahlah untuk mendapatkan bahan-bahan yang ada. Iya. Dan untuk dapatkan permukaan yang rata, kita akan lapiskan sedikit nanti, alaskan dengan plastik dan kita tekan plastik menggunakan sudu ni nanti. Baiklah. Okey, cikgu saya akan sudahkan langkah terakhir saya. Alamak, dah habis cikgu. Boleh tak? Oh, okey. Kita ada yang baru. Kita mujur cikgu bawa yang baru untuk ekstra ni Nisa. Ya, maaflah cikgu. Saya ni seronok sangat ni. Guna terlebih banyak pula. Okey, tak apa Nisa. Sebenarnya lagi banyak kita gunakan untuk lapisan tersebut. Dia jadi lebih kukuh. Baik. Okey. Allah, mana permulaannya ni saya cikgu tak nampak permulaannya. Tak apa cikgu. Cikgu boleh mulakan dengan bancuhan. Saya akan sudahkan. Betul. Tersebut. Tapi rasanya kita tak boleh bancuh awal sangat ni Nisa. Kenapa cikgu? Sebabnya nanti dia mengering. Dia mengering. Jadi apa yang kita kena buat sebenarnya cikgu tolong Nisa untuk jadikan dalam bentuk ataupun dalam cikgu nak gumpal-gumpal tanah liat kita. Supaya jadi lebih lembut. Ya, okay? Baiklah.
berapa banyak tanah liat yang kita perlukan, Cikgu? Okey, terpulang kepada besar atau tebal mana miniature karakter mainan yang kita nak tekankan atas permukaannya nanti. Kalau dekat dahar pasai ni ada banyak, Cikgu. Ya, betul ni, Sarah. Perlukan banyak. Sebabnya Cikgu nampak karakter laba-laba ni agak tebal. Jadi kita perlukan sedikit tebal juga pada permukaan prosesin ini. Baiklah, tapi tanah liat yang kita gunakan ini pun tidak mahal. Ya, betul ni, Sarah. Mudah didapati dan ia senang dikendalikan. Baik. Cumanya perlu alas sedikitlah sebab ia berminyak. Baik, Cikgu. Saya nak sudahkan. Kita mengukuhkan kotak. Kita boleh guna apa-apa kotak, Cikgu? Kotak macam boleh. Kotak tisu di rumah? Boleh. Atau kalau kita nak hasilkan kotak sendiri daripada mounting board. Ataupun apa saja board yang kita ada di rumah. Mounting board lebih kukuh, Cikgu, kan? Lebih keras dan tebal. Okay, Cikgu, saya dah tampakkan kepingan terakhir. Saya dah kukuhkan kotak makanan kita tadi tu kerana ini agak nipis. Jadi di sini kita dah kukuhkan dia dan apa yang kita perlu lakukan, Cikgu? Okey, sekarang kita nak mampatkan plastisin kita ataupun tanah liat kita ni tadi. Baik. Dalam bahagian kotak tersebut. Okey. So mungkin Nisa boleh tolong Cikgu. Boleh. Saya akan okey, kita masukkan sedikit demi sedikit. Okey, nanti kita akan ratakan dengan menggunakan plastik. Baik. Dan juga sudu yang kita dah Cikgu dah tunjuk tadi, Baik. Okey, sekarang kita dah tekankan apa, tekankan sedikit demi sedikit. Sampai permukaan ini menjadi sedikit tinggi. Baik, baik. Maknanya kalau hasil, contohlah saya nak jadikan cicak ini sebagai fosil saya. Nampak macam tebal, kan, besar. Saya perlukan kotak atau peruang yang lebih besar, Cikgu. Ya, betul, Lisa. Okey, tapi madakan kita gunakan satu karakter saja hari ini, jadi kita tak perlukan kotak yang terlalu besar. Baik, Cikgu. Okey, so kita masukkan. Kita ada sudut bird eye view rasanya daripada atas. Nanti boleh lihat bagaimana kita tekan-tekan di seluruh kotak ini sehingga permukaannya menjadi rata. Dia macam hipotesis lah, Cikgu. Semakin besar haiwan yang kita nak jadikan fosil ni, semakin besarlah kotak yang kita perlukan dan semakin banyaklah tanah liat ataupun plastisin yang kita nak gunakan. Betul, Nisa. Okey. Membuat hasil karya seni ini kena kesabaran. Kesabaran yang tinggi. Kita buat sedikit-sedikit. Cikgu Nizam selalu ingatkan Nisa. Sabar, betul, sabar. Sebenarnya sabar. Kesabaran itu menyebabkan kita rasa asyik menghasilkan karya-karya seni ini, Nisa. Betul. Dan ini adalah salah satu cara untuk murid-murid di rumah sekarang ni, para-para remaja atau sesiapa sahaja di luar sana untuk menghabiskan masa itu untuk aktiviti yang lebih bermanfaat. Kerana hashtag seni untuk semua. Semua orang boleh lakukan. Seni ini ada dalam diri semua orang, Nisa. Betul. Okay. Terpulang kepada kita sejauh mana kita boleh mengekspresikannya. Wah, Cikgu dah siap ke? Ya, sekarang ini Cikgu sedang meratakannya, Nisa. Tadi kita dah masukkan sedikit demi sedikit processing kita. Sekarang Cikgu nak gunakan kepingan plastik. Kepingan plastik untuk lapiskan di permukaan atas untuk meratakan sedikitlah sebelum kita tekankan karakter. Sambil-sambil itu, Cikgu nak minta Nisa bantu Cikgu boleh? Boleh, Cikgu. Apakah ia? Okey, Nisa ingat lagi tak macam mana kita nak membancuh plastisin kita? Plastisin of Paris kita. Plaster of Paris. Ingat, Cikgu, dengan nisbah 3 cawan plaster of Paris yang saya dah sediakan di sini. 3. Okey, nisbahnya dengan air? Air 2 cawan. Betul, Nisa. Tuangkan ke dalam baldi turun-temurun kita, Cikgu. Baldi turun-temurun seorang seni. Banyak artwork dihasilkan daripada baldi tersebut tu. So, agak mempunyai nilai-nilai sentimental pada Cikgu. Baik. Tuangkan air 2 cawan. Buat kuih ke, Nisa? Sekejap lagi saya masukkan dalam ketuhar. Okey, ini Cikgu dah letakkan lapisan plastik tadi. Kemudian gunakan sudu sedikit untuk kita tekan permukaan supaya kita dapat permukaan yang lebih rata. Okey, ini kita tenyeh sampai permukaannya menjadi rata. Ini murid-murid di rumah. Nisa pula, apa Nisa buat tu? Saya tengah menggaul dan membancuh plaster of Paris kita. Pastikan tak ada ketulan-ketulan, semuanya teradun dengan cantik dan tidak ada buih. Tidak ada buih. Okey, kalau ada buih apa kesannya, Nisa? Kesannya hasil plaster kita tidak akan tidak akan licin, tidak akan kemas. Tidak akan rata kerana ada bubble kita panggil tu. Lumbung itu menyebabkan kalau kita buat seramik karya-karya seramik ataupun karya-karya daripada tanah liat kita perlu bakar dalam kiln ataupun tanur.
Jadi kalau ada bubble tu, ia menyebabkan produk tu pecah. Pecah. So sama lebih kurang ini proses. Baiklah, saya dah pastikan tidak ada ketulan-ketulan daripada bancuhan plaster of Paris kita. Nampak begitu cantik adunan bancuhan kita ni. Ya, betul Nisa. Okey, cikgu rasa cikgu dah ratakan. Baik, okay. Kita dapat kesan yang sedikit rata. Okey. Kemudian cikgu nak ambil karakter laba-laba kita tadi. Laba-laba. Kita kena buat apa ni Nisa? Saya rasa kita kena tekap. Ya, kita kena tekan ataupun tekapkan dia. Pada permukaan plastisin kita secara terbalik. Begini. Kemudian kita letakkan terus ke dalam ke atas permukaan dan kita kena adjust supaya kita dapat kesan tekstur yang tepat Ya, okey. So apa cikgu buat? Cikgu akan tekankan. Tekan Okey, cikgu tak dapat nak tunjuk daripada hadapan rasanya sebabnya kita perlukan permukaan yang permukaannya kukuh, rata untuk kita kukuh untuk kita tekan mendapatkan kesan tekstur tadi. Ya. Kita nak tunjukkan kepada murid-murid di rumah semua bagaimana ia dilakukan. Boleh cikgu kita angkat sikit kotak. Okey. Cikgu tekankan dia. Sampai kita dapat kesan tekstur tadi, permukaan tekstur tadi Okey, tekankan dia dengan sekuat tekanan yang kita boleh berikan kepada permukaan plastisin tadi. Jangan pijak pula ya adik-adik, takut nanti rosak. Tapi cikgu ada je pijak ni sah. Ya ke? Kadang-kadang minta tolong anak cikgu untuk pijak bila kita berkarya. Lain tenaganya. Sekarang cikgu sedang menekan bahagian kaki. Kakinya. Kita kena susun dia. Nanti cikgu tunjukkan Kita kena susun dia supaya pembentukan fosil buatan kita tadi simetri. Simetri. Simetri itu maknanya seimbang. Seimbang, ya. Kiri dan kanannya seimbang. Ya. Cikgu dah tekankan. Kita tunjuk lagi sekali kepada murid-murid di rumah. Okey, sekejap. Cikgu tekankan ke empat-empat kaki terlebih dahulu. Baik. Okey, serangga seperti laba-laba, Nisa. Berapa kaki dia? Ada 8, cikgu. Laba-laba kakinya 8, betul. Ia berbeza dengan serangga yang lain seperti semut. Kakinya 6. Ada 6 kaki untuk semut. Okey, ini permukaan kaki yang cikgu telah tekan kan? Baik. Sekarang kita dah tekankan bila masa kita nak tuang ni cikgu? Saya rasa adunan saya dah cantik, buih pun dah tak banyak. Okey, bila kita dah dapat kesan texture yang kita mahukan. Okey Nisa? Ya. Serangga seperti laba-laba ada berapa kaki Nisa? Laba-laba ada 8 kaki. Betul Nisa. Serangga-serangga yang lain seperti semut, ini punya 6 kaki saja. Ya. Okey, ini adalah kesan tekstur yang kita telah pun tekankan. Ya. Kita dapat tekstur yang kita mahukan. Okey. Dan proses yang selepas itu adalah menuangkan plaster of Paris yang telah Nisa bancuhkan tadi ke dalam acuan yang kita dah siapkan. Saya tuang cikgu, betul? Ya, betul Nisa. Tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Murid di rumah, jom kita tuang sama-sama. Tuangkan saja. Kalau boleh, ratakan semua tempat. Ratakan semua. Pastikan. Cantik bancuhan tu Nisa. Terima kasih cikgu. Sangat lembut nampak dia punya bancuhan. Sangat halus boleh sangat cikgu. Sangat halus. Okay. Saya nak korek. Cikgu akan ratakan sedikit. Tangan saya. Betul. Apalah seni tanpa kerja-kerja yang comot. Ya. Itulah kecantikan sebenarnya cikgu. Betul. Daripada kerja yang comot tu kita nak masukkan sesuatu yang kita sebut sebagai estetik. Apa tu Nisa estetik? Estetik adalah nilai-nilai ke? Nilai-nilai kecantikan. Ya, nilai-nilai kecantikan. Okey, kita dah ratakan. Alhamdulillah, tugas kita adalah untuk membiarkan ia kering sepenuhnya selama? Selama cikgu ada sebutkan, kalau nak sedang elok, 3 hari. Lebih baik 1 minggu. Tetapi kita nak tunggu dia kering. Kita jumpa selepas ini. Bukanlah sampai 1 minggu. Kembali ke Kelab Kerau Didik KKD di Didik TV KPM. Dah rata cikgu. Dah. Bubble pun tak ada. Cantik ni. So
kembali menonton Didik TV KPM dalam Club Craft Didik setelah seminggu kita tunggu Plus Two of Paris kita ke. Yeah. Tak adalah adik-adik. Mana ada sampai seminggu. Sekejap je. Tetapi sekiranya kita menghasilkan aktiviti ataupun arca karya menggunakan Plus Two of Paris, Cikgu Nizam ada kongsikan. Kalau nak paling elok seminggu. Seminggu kita itu kita akan dapat yakin. Ya, betul-betul kering tu kalau seminggu tu. Eh? Baiklah. Sebab kita tak tahu mungkin di bahagian dalamnya masih belum kering. Betul, Cikgu? Betul, Nizam. Nampaknya, Cikgu, hasil kita telah tuangkan tadi ada di hadapan kita. Cikgu mungkin boleh angkat sikit tunjuk pada murid-murid di rumah. Ini adalah Plaster of Paris yang sudah pun mengering. Okay, terdapat dalam acuan yang kita dah masukkan dalam kotak ini. Ya, betul tu. Jadi, adakah Cikgu sudah bersedia? Nizam bersedia? Kita nak lihat hasilnya. Boleh, Cikgu. Kadang-kadang kalau katalah hasil ini susah untuk dikeluarkan, Nizam, kita boleh potong saja. Tapi kita try yang ini. Boleh tak kalau dia nak keluar? Kita terbalikkan, kita terbalikkan kotak. Sedikit kotak. Okey, sikit-sikit Cikgu, perlahan. Alhamdulillah, ia boleh keluar. Ini adalah hasil fosil buatan kita, iaitu terhasil daripada arca acuan. Teknik arca acuan ini, Nisa. Ya, dan arca acuan itu adalah acuan yang kita lakukan sendiri atau kita bina sendiri, Cikgu. Ya, betul. Kali ini kita bina sendiri. Kita gunakan kotak. Okey, so kalau Nisa dapat lihat, kita ada dua dah fosil kita. Di permukaan meja ni. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan sikit pada Nisa. Karya ini kita telah kita telah kemaskan sedikit di bahagian sisinya. Bagaimana cikgu kita nak kemaskan hasil karya kita? Okey, kita akan kemaskan menggunakan kikir yang kita ada tadi. Tadi cikgu kata cikgu nak lebih prefer menggunakan kikir besi. Okey. So, contohlah apabila kita keluarkan, terdapatnya sedikit kecacatan ni pada bahagian tepi. Mungkin ada bahagian yang kasar. Kasar dan sebagainya. Jadi kita akan gunakan kikir ni untuk mengikir bahagian tersebut supaya dia jadi lebih rata. So, cikgu tunjukkan sedikit. Ini adalah kiranya langkah kemasan terakhirlah. Okey, mungkin kita tak dapat nak tunjukkan semua kerana kerjanya agak comot. Kita tak nak comotkan studio kita pada hari ini. Okey. So, itu adalah contoh bagaimana kita boleh menggunakan kikir untuk melakukan kemasan akhir. Wah, seronoknya. Sekarang kita ada dua fosil. Bolehlah saya bawa balik salah satu. Satu, Nisa. Satu, cikgu. Boleh. Terima kasih, cikgu. Diharapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti sesi kita kali ini dengan baik dan telah catat semua bahan-bahan yang diperlukan, langkah-langkah yang kita perlu lakukan sekiranya ada yang baru nak duduk depan TV, cikgu. Buka-buka Didik TV. Alamak, tiba-tiba cikgu. Tiba-tiba dah ada fosil je. Cikgu Nizam, ada Cikgu Nizam dan Nisa dah nak tamat sesi kita. Boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih, Cikgu Nizam. Terima kasih juga, Nisa, kerana menjemput cikgu sekali lagi. Kerana berkongsi dengan kita hari ini. Satu lagi karya atau arca fosil buatan yang kita boleh buat bersama-sama menggunakan teknik arca acuan. Okay. Apa tadi cikgu? Plaster of Paris. Bukan terbang ke Paris, tetapi bahan-bahan yang ada di hadapan kita ni adalah bahan-bahan yang ada di depan kita ataupun di rumah kita, kotak dan sebagainya. Cikgu Nizam, sedikit kata-kata akhir untuk penonton Club Craft Didik KKD. Okey, kepada yang sempat berkarya nanti, okey, kita boleh mengaplikasikan apa yang kita sebut sebagai elemen seni. Antaranya adalah kesan tekstur dan juga memandangkan ia adalah berbentuk 3D ataupun 3 dimensi. Jadi kita fokuskan kepada elemen bentuk, Nisa. Baiklah. Jadi terpulang kepada adik-adik semua nak buat yang sedang-sedang saiznya begini, yang kecil pun boleh, yang ataupun besar, yang lebih besar pun boleh. Jadi gunakan apa bahan yang ada di hadapan anda, contohnya kotak terpakai, tanah liat dan juga ni patung-patung permainan untuk dijadikan acuan arca anda. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nizam. Ya, Nisa. Terima kasih semua yang menonton kami di Club Craft Didik KKD. Jumpa anda di episod akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. KPM.